Jadi teman-teman, di sini kita menjemur burung anggungan kita, ada kukur, ada perkutut, ada burung putar juga, ada burung jalak, jabo, ada kutilang sebelah sana. Jadi begini teman-teman, di sini kita bukan cuma sekedar menjemur, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat penjemuran. Selain kita menjemur teman-teman, itulah kesempatan kita untuk membersihkan kotorannya. Setelah kita kerok kotorannya sudah bersih, nah setelah kita buang kotorannya, maka bekas kotoran tadi akan langsung kering teman-teman. Bakteri-bakteri yang ada bekas di bekas kotoran tadi akan musnah karena panasnya matahari, insya Allah ya. Nah, jadi teman-teman, selain membuang kotoran, mungkin di situ juga kita bisa melihat burung mana yang terlihat tidak sehat, burung mana yang sehat kelihatan nanti. Terlihat teman-teman dari ekspresi burung-burung kita, mereka membuka sayap semua, mengembangkan bulu di saat kena matahari. Berarti mereka benar-benar sudah haus akan hangat, ya. Karena udah beberapa hari ini tidak ada matahari, selalu hujan. Intensitas hujan di sini lumayan deras beberapa hari ini, teman-teman. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang zuhur pada tanggal 17 bulan Februari 2024. Lumayan ini, dari tadi pagi tidak ada matahari, sekarang muncul lumayan panas. Alhamdulillah benar teman-teman. Jadi di sini teman-teman, saya menggunakan alat seperti ini untuk membuang kotoran burung. Seperti ini teman-teman, akan saya perlihatkan. Coba saya fokus. Nah, ini alat biasa yang digunakan orang untuk ini apa? Memasang dempul atau meratakan dempul kendaraan. Seperti ini ya. Tipis benar. Nah, jadi sengaja saya gunakan itu teman-teman. Sengaja saya gunakan ini karena bersih benar teman-teman. Bayangkan, dempul aja yang keras bisa diratakan dengan ini. Apalagi cuma kotoran burung, kita krok sampai bersih. Dengan catatan permukaan lantai sangkar burung kita harus datar ya, betul-betul datar. Pasti bersih benar teman-teman.
kita bisa mantau juga teman-teman mana burung yang sudah apa mulutnya mangap-mangap, sudah ngap-ngapan, berarti dia sudah panas, harus kita angkat. Itu sudah terlihat teman-teman, satu burung perkutut sudah panas, kita angkat ya. Ini teman-teman udah panas ya, langsung kita angkat saja. Nanti kita pantau lagi mana yang udah ini mangap-mangap. Ada juga fungsi lain, kita melakukan penjemuran di bawah teman-teman ya, apalagi dekat kendaraan seperti dekat dalam ini. Melatih mental burung kita agar mereka terbiasa dengan keramaian, terbiasa dengan kendaraan motor, terbiasa dengan pandangan di depan rumah, jalan raya. Harus kita teliti benar teman-teman ya. Kita lihat mana yang sudah mangap-mangap, berarti itu tandanya mereka sudah minta diangkat. Itu ya. Tapi mangap-mangap juga ada dua macam teman-teman. Ada yang mereka membuka mulut sambil seperti kepanasan, seperti kehausan, tapi dia malah anteng. Dia malah asik memperbaiki bulunya, membersihkan sayap, membersihkan ekor, mengepakkan sayap. Nah itu belum saatnya kita angkat, walaupun dia sudah mangap-mangap ya teman-teman ya. Tapi kalau dia mangapnya sudah gelisah, naik turun kiri kanan, bahkan sampai dia gelabakan, sampai dia giras, nah itu udah dia udah hampir stres. Jangan sampai teman-teman ya, karena sayang burung kita, burung yang sudah jadi nanti bisa macet bunyi ya, walaupun sebentar ya. Saya akan gantungkan yang masih muda itu, perkutut yang masih muda itu paling baru berumur belum cukup 1 tahun ya, saya pelihara dari piik teman-teman ya, saya gantung ke sana aja. Itu dua itu teman-teman, dua itu sudah ada ciri-ciri mangap-mangap, tekukur dua itu. Tapi yang sebelah sana mungkin bisa terlihat dia masih asik membenahi sayap, berarti dia belum overhead benar, masih ciri-ciri. Apalagi kalau kayak gitu masih asik benar membersihkan bulu, wah itu masih anteng benar itu teman-teman.
cabai. Ada ayam teman-teman ya, hati-hati benar. Kalau ada ayam bisa merusak mood burung. Nah, ini juga udah ini teman-teman udah mangap-mangap benar, kita angkat ya. Sudah terlihat juga dari ekornya sudah gerak bergerak seperti ini, tandanya dia udah panasan benar. Nah itu juga teman-teman baru terpantau sama saya, itu ada pakannya yang habis dicepuk sebelah sini, isinya itu ketan hitam. Saya mau ambil silah teman-teman ya. Nah tungguin burung sebentar lah ya, terdengar sini ya. Ini teman-teman, ketan hitam yang sudah saya ambil.
Jadi seperti itu teman-teman ya, kegiatan kita menyemur burung, apa-apa aja yang harus kita lakukan di saat penyemuran. Ya seperti itu. Pertama kita jemur, membersihkan kotorannya, terus melihat ada tidak burung yang tidak sehat, kan terlihat nanti. Kalau burung tidak sehat kan kalau dijemur dia cuma diam, tidak ada reaksi sama sekali, tidak mengembangkan bulu, dia cuma kayak ayam kehujanan. Demikian teman-teman ya, dari saya pribadi. Agenda rutin kita selaku kungmania yaitu menjemur burung kesayangan kita di sela-sela musim hujan ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, selamat siang.